Aduh, sorry banget nih guys, aku telat banget joinnya. Jadi ada apa nih kita mau ngumpul di meeting kali ini? Nah, akhirnya datang juga nih anak. Jadi hari ini pun seandainya kita mau melakukan kegiatan produktif nih. Wah, kegiatan produktif kayak gimana tuh? Nah, jadi biar kita nggak bosen nih di rumah yang kerjaannya cuma main HP, makan, tidur, rebahan, kita hari ini mau ngajakin teman-teman sekalian buat belajar nih. Wah, belajar apa sih? Hari ini kita mau belajar tentang hidroponik dan mengenal lebih jauh tentang sayuran berangkat coy. Gimana nih? Menarik kan? Wah, betul tuh, menarik banget tuh. Teman-teman juga mikir kayak gitu kan? Nah, penasaran gak sih videonya kayak gimana? Yuk kita simak lebih lanjut, yuk! Ayo! Ayo! Hai, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kandungan gizi serta manfaat dari pak choy. Menurut Prasetyo 2010 dan Purwatasari 2012, salah satu kandungan daripada pak choy yaitu terdapat beta-karoten, di mana kandungan beta-karoten pada pak choy ini mampu mencegah penyakit katarak pada mata manusia. Selain mengandung beta-karoten yang tinggi, pak choy juga mengandung banyak gizi loh, di antaranya protein, lemak nabati, karbohidrat, serat, kalsium, magnesium, sodium, vitamin A, dan vitamin C. Kemudian, menurut Rukmana tahun 2009, Suhardianto dan Purnama tahun 2011 menguraikan bahwa sebagai sayuran daun, pak choy kaya akan sumber vitamin dan mineral. Pak choy kaya akan sumber vitamin A, sehingga berdaya guna dalam upaya mengatasi masalah kekurangan vitamin A atau penyakit rabun ayam, seroptalmia. Kegunaan pak choy dalam tubuh manusia, salah satunya dapat mendinginkan perut. Jadi yuk kita simak apa saja kandungan gizi pada setiap 100 gram sawi atau khususnya pada pak choy. Bisa kita lihat pada tabel di atas bahwa terdapat 17 kandungan gizi pada pak choy, di mana terdapat dua sumber yang berbeda. Untuk poin A, bersumber dari Direktorat Gizi Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2011, dan untuk poin B, bersumber dari Food and Nutrition Research Center tahun 2011. Selanjutnya, menurut Fahrudin tahun 2009, pak choy dapat menghilangkan rasa gatal di tenggorokan pada penderita batuk, penyembuh penyakit kepala atau analgesik, bahan pembersih darah, memperbaiki fungsi ginjal, serta memperbaiki dan memperlancar pencernaan. Bijinya pun mampu dimanfaatkan sebagai minyak serta pelezat makanan. Oh iya, tidak lupa bahwa pak choy juga bermanfaat untuk melembabkan kulit loh. Jadi aman bagi teman-teman sekalian jika ingin menggunakan masker wajah yang berasal dari pak choy. Dan tanaman hijau ini menempati peringkat ke-6 pada kategori buah dan sayuran yang bergizi berdasarkan aggregate nutrient density index. Jadi itu salah satu alasan kenapa kita pilih pak choy. Hai, berkebun yuk. Untuk kalian yang di lingkungan rumah yang gak punya lahan tanah atau lahan masih belum ditanami, gak usah khawatir lagi nih, karena agrikultur punya solusinya dengan hidroponik. Hidroponik merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menanam berbagai jenis tanaman tanpa menggunakan tanah, melainkan air yang telah dicampur larutan mineral dan nutrisi sebagai medianya. Oh iya, hidroponik ini cukup populer loh di kalangan petani urban farming karena tingkat kemudahan dan efisiensinya untuk memanfaatkan lahan yang ada. Jadi nggak ada alasan ya untuk nggak memulai berkebun. Pada video kali ini, aku akan menjelaskan macam-macam sistem hidroponik yang bisa kalian lakuin sesuai dengan budget dan kemampuan kalian. Yang pertama, ada sistem NFT. Metode hidroponik ini menggunakan metode pergerakan larutan secara dinamis menggunakan bantuan pompa. Pada sistem NFT, tanaman yang telah dipindahkan ke dalam netpot selanjutnya diletakkan di dalam sebuah pipa agar akar bersentuhan langsung dengan larutan yang terus bergerak. Selain menggunakan bantuan pompa agar sirkulasi larutan berjalan dengan baik, pemasangan pipa diletakkan agar miring agar air yang ada di dalam penampungan air dapat berjalan atau bersirkulasi dengan baik secara terus-menerus. Yang kedua, ada sistem deep water culture. Metode ini memanfaatkan gelombang-gelombang udara yang dihasilkan oleh sebuah mesin. Tanaman yang telah dipindahkan ke dalam pot selanjutnya dimasukkan di dalam media yang dapat mengapung. Pada sistem ini, akar tanaman bersentuhan secara langsung dengan air.
Yang ketiga, ada sistem aeroponik. Sistem ini menggunakan alat yang sangat canggih, di mana alat ini nantinya akan menyemprotkan larutan dari penampungan ke akar tanaman berupa butiran-butiran halus seperti uap air. Sistem ini termasuk salah satu sistem yang mahal dan sulit untuk dilakukan. Yang keempat, ada sistem water flow. Sistem ini menggunakan kinerja alat atau timer yang telah diatur untuk memasok larutan ke dalam media air dalam waktu yang telah ditentukan. Sistem ini juga memiliki tabung untuk menampung air berlebih agar tidak merusak tanaman. Yang kelima, ada sistem drip. Sistem ini merupakan metode hidroponik yang memanfaatkan mesin untuk meneteskan larutan dari penampung air ke media tanaman secara berkala. Yang terakhir, ada sistem wick. Sistem ini merupakan metode hidroponik dengan menggunakan pergerakan larutan secara statis. Dalam sistem ini, dibutuhkan sumbu untuk menjadi medium antara air dengan akar tanaman. Nantinya, nutrisi yang telah dilarutkan di dalam air ini akan naik melalui sumbu ke media tanam yang nantinya akan diserap oleh akar tanaman. Hai, ikut aku menanam 4 cara hidroponik yuk. Pertama-tama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Yang pertama, ada bak atau lampad sebagai penampung nutrisi hidroponik. Yang kedua, siapkan rak propol sebagai media tanam. Yang ketiga, netpot dengan ukuran diameter 5 cm. Yang keempat, kain flanel sebagai sumbu atau sistem wick. Yang kelima, siapkan suntikan sebagai alat bakar. Yang keenam, siapkan bibit pak choy. Yang ketujuh, siapkan nutrisi AB mix hidroponik dengan larutan A dan larutan nutrisi B. Dan yang terakhir, siapkan intrabot sebagai penopang network. Nah, pertama-tama untuk menyemai pak tanaman, potong rokok dan bagi rokok ke dalam 18 bagian dengan mengiris rokok sedalam 1 cm dan tidak sampai terputus. Lalu, lubangi rokok dengan masing-masing kotak satu lubang menggunakan tusukan. Setelah itu, isi masing-masing lubang dengan satu bibit pak choy. Lalu, siapkan bak atau nampan untuk menaruh rokok. Dan yang terakhir, basahi rokok dengan air biasa dan jaga rokok agar tetap lembab. Setelah semaian pak choy berumur 10 hari atau sudah muncul yang ketiga atau lebih, berarti pak choy sudah siap untuk dipindah tanam. Pertama-tama, siapkan bak atau nampan dan masukkan 1 liter air ke dalamnya. Lalu, tambahkan 5 ml larutan nutrisi A ke dalam bak yang sudah disediakan. Selanjutnya, campurkan larutan nutrisi B ke dalam air. Setelah diaduk rata, taruh Impabot di atasnya. Kemudian, siapkan netpot dan kain flanel. Lalu, masukkan kain flanel melalui lubang di bagian bawah netpot. Setelah itu, letakkan potongan rokul ke dalam netpot dan pastikan rokul menyentuh kain flanel yang sudah terpasang. Terakhir, taruh semua netpot ke dalam sistem wick yang tadi sudah dibuat. Gimana? Mudah kan? Nah, gimana nih teman-teman? Teman-teman udah belajar tentang hidroponik dan mengenal lebih lanjut tentang pak choy kan? Gimana nih? Udah merasa produktif belum? Nah, kalau misalnya sudah, jangan lupa like, share, komen, dan jangan lupa di-subscribe juga untuk ilmu-ilmu lainnya yang nggak kalah bermanfaat dari ini nih. Oke, jadi sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami kelompok 1 KKN Agrikultur, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah! Bye-bye! Bye! Bye! Bye. Bye.